Waalaikumsalam. Selamat pagi, jam 2:30 pagi. Kita mau bangunin anak-anak. Anak-anak mau bangunin Teddy Boy Junior. Lihat ke tanah sahur kita. Kita mau membangunkan mereka ya. Pertama yang gede dulu baru yang kecil. Tidur. Ya kan. Pertama mari kita bangunkan yang gede dulu, abis itu baru yang kecil. Karena biasanya yang gede lebih rewel daripada yang kecil. Sekarang manja. Assalamualaikum. Jadi lebih gendut. Hey, sahur. Apakah kita perlu pakai ini panci diketok-ketok? Sahur yuk. Besok puasa. Hari ini kan besok sahur. Besok sahur. Ayo bangun. Iya bangun yuk. Bangun. Hah? Awas apa? Awas kemana? 10 menit lagi. Hah? 10 menit lagi. 10 menit. Ya ampun. Ini udah jam 1. Kenapa udah mati AC-nya? Panas. Setengah 3 yuk. Udah 10 menit lagi. 10 menit tahu-tahu subuh. Kita bangunkan yang kecil ya. Udah bangun anak mami. Anak mami udah bangun. Sahur ya nak. Bobo lagi. Anak mami bobo lagi nih. Dua-duanya. Bobo lagi nih dua-duanya. Ganteng. Dunioy. Sahur yuk. Mau sahur gak? Enggak. Gak mau sahur. Jadi kamu mau sahur? Makan yuk. Makan sereal? Ya. Kamu makan sereal, sayang? Saya makan sereal. Aduh, kasihan. Anak ganteng nih. Aduh, jalannya rosak. Yuk, udah 10 menit yuk. Ini siapa di bawah? Itu siapa coba? Tebak. Siapa ya? Apa sih? Iya. Iya. Jadi mau sahur. Jadi mau sahur? Mau puasa? Mau sereal? Iya. Mau sahur gak mau, tapi sereal mau. Iya. Iya, makan sereal. Abis itu baby bobo lagi. Iya. Oh, yang pinter. Tuh, Junior aja udah bangun. Yuk, bangun yuk. Minum. Dua-duanya udah bangun. Ya, bangun. Ya. Mami, kakak Ella dia cerai. Iya, aku lagi syuting. Sahur, bangun mama sahur. Lihat rekam aja di depan. Bangun mama sahur. Masakin aku telur ceplok, telur goreng. Sahur, bangun mama bangun. Junior udah
ready untuk sahur, dia nggak mau sahur, dia pengen sereal. Dipikirnya sahur itu nama makanan kali ya. Jadi Junior ini karena Junior paling gampang ya, Junior udah langsung makan sereal paling pertama nih, langsung makan sereal. Abis itu kita bubur lagi, bubur. Tapi nanti besok Junior puasa ya. Junior mau puasa nggak? Junior mau puasanya sampai siang atau sampai sore? Sampai sore? Mau? Bisa? Bisa puasa sampai sore? Because kalau misalkan puasa itu gak boleh makan, gak boleh minum sampai sore. Ya, yeah. Bisa? Jadi Junior sekarang makan, and then baby nanti makan again in afternoon, but we try until 12 aja ya. Ya sampai jam 12 aja ya, kita coba ya. Nanti jam 12 baby makan, abis itu nanti puasa lagi sampai jam 6 ya. Oke, okay? High five. Good job. Makan yang banyak, enak gak? Enggak. Enggak, buat baby aja. Kalau Junior makannya sereal, kalau kita mau makan ayam serundeng, ayam goreng. Terus dipakein sambal. Ini kok apa ya? Ini kok jadi kayak bumbu apa? Oh no! Ini bumbu apa ini jangan sampai hitam begini? Iya, gak bangun-bangun juga adik ya? Hah? Ini ada ayamnya kan di dalam? Ada? Mbak lagi masak apa? Bayam. Kita masih menunggu Mbak masak bayam. Sambil melihat Junior makannya lahap sekali, pinter. Ya, good job. Kenapa ini? Good job, Junior! Baby puasa kan sampai maghrib kan? Nggak usah kasih makan sampai maghrib. Good job! Ini perutnya langsung. Baby, after we eating, you want sholat subuh? Baby mau nggak sholat subuh? Oke? Okay? Sholat ya nanti ya. Ini mau pipi ya? Mau pipi? Kenapa pipi? Udah, tapi banyak bilang pipi. Kapan? Iya. Before sleeping or after sleeping? Before sleeping? Iya. Yeah. Apa? Sini nonton. Oh, sini nonton. Jadi jalan nontonnya, Opedi belum makan. Oh, Opedi belum makan di jalan nonton katanya. Ya udah, Bibi di sini, Bibi nonton. Pici. Peraturan sejak kapan gitu? Gue nonton TV, nah Mami mau makan dulu ya, mau sahur Mami. Jadi kalau misalkan makan jam 2 pagi pas Ramadan itu namanya sahur ya. Oke, okay. Did you understand? Coba gimana doa sebelum puasanya gimana? Allahumma ahya wa bistamut. Doa tidur dong, itu pun salah ya doa tidurnya. Coba Bismillah. Kok Bismillah? Bismillahirrohman. Bismika kan? Bismillahirrohmanirrohim dulu. Gak, gue udah lupa, kan setahun sekali. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma. Allahumma. Barik lana. Kok langsung ke Nawaitu. Nawaitu. Soma Godin. Gue mau liat Google deh, kayaknya salah. Bener kan? Nawa itu sama Godi, An-Adai, Fardu Shori, Ramadona, Haji Fardu Fardu Sari Sari Roma Dona 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 Haji Haji Sanati Sanati Fardu 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 Lilahi Lilah Ta'ala. Amin. Hita Allah. Amin. Good job.
Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sama godi an andai fardu syari Ramadana haji sanati fardu lillahi ta'ala. Ya kan? Enggak perlu lihat Google gitu. Ya, lupa ingat gitu. Minum junior, Mbak. Masih doa apa? Doa buka. Nawaitu. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa la rizki ka aftartu bi rahmatika ya Ramadan. Ya. Ya baik. Tapi jam 12. Kan, coya. Enggak, itu enggak. Udah tanda-tanda nih. Tadi aja susah dibangunin kan sahurnya. Oh, ya, itu tanda-tanda jam 12. Itu sama Godi and Adai Fardu Syori Ramadana Haji Sanati. Fardu Lillahi Ta'ala. Nanti siang pokoknya kunci semua pintu kamar mandi. Biar enggak ada yang makan di kamar mandi. Menurut lu gue keberak. Biar gak ada yang buka di kamar mandi. Oh gak bisa, sisanya satu. Gak ada yang masak. Air minum jangan dikunci. Oh iya, cabut nanti itu kompor. Iya, kompor cabut, bejikom cabut. Dispenser cabut. Ini tersangkanya ini, gue jadiin korban. Iya, nanti tahu-tahu ada piring bekas yang salahin junior. Gak dong, itu mah ya, kalau sekarang kan ada junior, ya kan? Jadi masa kalah sama junior? Iya, masa kalah sama juniornya kan junior. Baby strong, right? Kayak gitu lah ya. Jadi lupa ini ya, dia bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan puasa tahun ini lebih baik lagi dari sebelumnya dan iya, secara sebelumnya kan 30 hari ya kalau enggak salah ya enggak puasa. Yeah. Dan buat penonton-penonton setia Vina ya, nanti lebaran ya. Itulah ya. Dia masih anak remaja tau, masih boleh dikasih THR gue. Emang gue tadi marah-marah dia kata, cepet kali kok bangunin aku katanya. Beda kan, beda jam ya di sini sama di sana, beda jam. Sama. Beda satu jam. Sama. Beda. Sama. Di sana tadi kan kalau aku nelfon mama, mama bilang jam 2. Sejak kapan sama Medan sama? Jamnya sama, imsaknya yang berbeda. Jam mah sama, kita kan Indonesia. Oh iya, nah, cuman tadi katanya di sana masih jam 2, di sini tadi aku lihat jam 2:30. Sama jamnya, imsaknya beda. Oh iya, mungkin kita. Itu kali ya. Enggak, mungkin itu kali ya. Mungkin dia bilangnya imsaknya. maksudnya imsaknya gitu ya. Dia di sana kan imsaknya jam 5 lewat, guys. 5 kurang. Oh. Jam 5 lewat 5. 5 kurang. Oh, ya, udah segitulah kok. Jam 5 kurang atau jam 5 lewat 5 kan gitu. Berarti lebih telat tuh. Iya, makanya iya, kan kalau di sini kan imsaknya jam 4. Kan, 4:20 kan. Jam 6. Kita mah 6:30. Setengah tujuh di Medan. Iya. Kasian kali kau. Makanya kadang-kadang kalau mau buka puasa di Medan tuh kayak enak kali kalau di sini ya. Di sini jam 6 kurang. Lebih cepet. Iya. Oke, gue enggak perlu makan di kamar. Mau puasa emang? Mau puasa emang? Puasa aku. Emang enggak, Bang. Sempet tewak kau minum. Mana ada? Awas kau ya. Lu yang ada. Kami makan dulu ya sayang ya, jadi nonton TV. Cuma lihat mami. Mau lihat mami apa? Makan. Boleh makan. Boleh. Puasa ya Allah. Ya. Kamu mau lihat menu mami hari ini? Kalau dipikir-pikir kayak nggak kerasa gitu nggak sih, kayak satu tahun itu kayak sebentar doang. Ya, mudah-mudahan tahun ini lebarannya nggak di rumah sakit, amin. Amin. Masya Allah. Masih inget kan gue? Itu apa kejadian paling fenomenal di dunia jagat raya Bollywood. Hari ini ada ayam gue apa ini? Ayam gue. Ini maksudnya apa? Ini tempat buat kopi dijadiin sirup. Banyak banget siapa yang mau minum sebanyak ini malam-malam. Malu-malu ini jangan. Terus ini ada sayur pak choy. Mana? Apa? Baby Kailan. Baby Kaila. Kailan. Baby Kailan. Disingkirkan ini. Ada tahu. Kemarin Pedi nangis ya? Nangis gak? Nangis gak kangen di rumah gak gitu? Karena suasana sama di rumah gak? Kangen lah, kangen di rumah. Kangen? Yes. Sedih dong? Sempet sedih, cuman kayak kalau udah nelpon tuh kayak ya udah gitu kayak. Ya udah, yang penting dia nggak yang kayak gimana maksudnya, ya udah kayak ya gue udah gede, gue dapat laki, ya terserah lu mau tinggal di mana, mau hidup di mana gitu kan. Teman-teman biasanya kalau sahur itu harus ada apa sih menunya di sahur pertama ya, tulis di kolom komentar. Kalau aku karena tadi itu nggak sempet masak, maksudnya kalau misalkan mau bikin rendang, kasihan bayi masak sendirian, sedangkan kitanya tadi keluar karena malam. Mana ini? Ayo, salatin. Aku nonton
Nanti salatnya. Nanti salatnya. Ini salat. Itu salat subuh. Wake up. Yuk. Salat subuh yuk. Aduh, Junior sleepy. Iya. Yeah. Sleepy sayang. Salat subuh dulu yuk. Ke masjid yuk. Mau gak? Udah, drama ini lah. Drama. Udah. Aku ngantuk. Ngantuk sayang. Iya. Aduh, kasihan ya. Nanti abis after sholat sleeping. Ya. Sebentar aja. Sebentar aja yuk. Sebentar apa sih? 2, 3, 4. Tuh. 2, 4. Woi, 5, Bang. Jolejo. Jolejo. Hi guys. Senior mau pergi sholat subuh. Selamat menunaikan berpuasa. Udah siap, let's go. Jemal, cuci muka. I'm ready. Ah, udah ganteng anak mami ya. Iya, mau sholat. Anak mami mau sholat. Sholat subuh. Sholat subuh. Pintar, coba sini lihat mami. Coba gimana nanti sholatnya gimana? Sholatnya gimana nanti coba kasih tahu mami. Allahu Akbar gimana? Mau sholat dulu. Iya coba gimana? 1, 2, 3 action. Allahu Akbar. Ngantuk. Sleepy. Aku mau sholat naik motor aja. Oh iya, di masjid ya sholatnya, di mos naik motor. Baby minum dulu kan, baby abis ini mau puasa. Udah minum. Tapi Jun cegukan. Cegukan, iya. Gitu. Tadi dijanjiin apa sama Om Pedi kok mau sholat? Apa? Terus Om Pedi bilang apa after sholat? Okay. After sholat apa? Sholat and then? Sholat and then. Dia tuh mau sholat gara-gara dijanjiin main HP sama Om Pedi. Ya udah nggak apa-apa. Tapi after sholat, baby nanti playing phone 10 minutes ya. Oke, 10 menit. Abis itu baby sleeping, soalnya baby harus istirahat. Oke? Oke. Boing. Nanti kita beli peci yuk, biar nanti kita traweh. Ini pakai peci. Tau peci gak? Hat. Like a hat. Oke, mana dong? Gak ada, sekarang mah gak ada. Aduh, bawa jaket aja apa, Mbak? Kasian dia angin. Kasian, bawa jaket aja nggak apa-apa. Mbak, kunci Mbak. Aduh, pedih. Apa? Mau minum air, dah infak. Pedih. Pedih apa? Biar makan. Naik lagi cabenya. Minum. Makan dulu dong. Makan dulu, Mami. Wah. Bye. Put on your slippers, dah. Bye. Salim, Mama. Biarpun. Salim. Mata ini satu watt lagi. Ke rumah Allah harus go. Because yuk, udah jadi. Belum.
Bye bye. Bye bye. Bye bye. Assalamualaikum. Kok besok sih? Kok besok sih? Mana emang mau nginep? Nanti besok sini lagi ya. Oh iya. Oke. Hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Junior udah sampai. Mana ya? Hai. Kok basah? Biasa dia wudunya. Tadi ya. Dia wudu airnya pas dihidupin kekencengan. Ya Allah, sini nak masuk nak. Ya, careful. Ayo kita ganti baju. Baby so smart. Sini right? Sini. Sini. Baby salat subuh today. Pintar. Dingin atuh dari tadi berarti ya. Ganti tadi, baju dulu. Tadi dia ngidupin air. Airnya itu mencorot gitu. Jadi kena bajunya dingin. Mbak, Mami, and the salat is cold. Iya. Baju yang tadi mana, Mbak? Yeay, Junior. Baby play what? Boleh, play with phone. Yeay. Yeay, ganti baju ya. 10 minutes after that baby sleeping again ya. Oke. Okay. Yeah. Tadi gimana salatnya coba? Coba gimana Mami mau tahu salatnya? Ya, yeah, dia minta tahu. Coba gimana? Junior tadi doanya gimana? Tadi Junior doanya gimana? Baby pray like what? Gimana doanya? Bismillah, ya Allah, lancarkan rezeki orang tuaku. Ya Allah, menjagakanlah umur orang tuaku. Amin. Yeay. So smart. Yeay. Good job. Now tell to everyone. Thank you guys. See you tomorrow. Don't forget to subscribe. Bye bye.